Baik, kita akan bersama dengan narasumber kita untuk mengetahui, mengenali lebih lanjut mengenai smartphone fotografi ini bersama dengan narasumber iaitu Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Yusof bin Muhammad Yassin, Penasihat Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam. Sudah pun berada bersama kita menerusi secara virtual. Ya. Ya. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, Assalamualaikum Tuan Haji. Nah, sudah berada di talian bersama kita. Ya, apa khabar Tuan? Ya, alhamdulillah sihat-sihat saja. Alhamdulillah. Baik, kita terus saja bersama ya Tuan Haji untuk mengetahui ini. Kenali smartphone fotografi. Lebih lanjut kita serahkan bersama Tuan Haji untuk mengongsikan sedikit sebagai mukadimahnya mengenai tajuk kita. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan cuba untuk berkongsi tentang smartphone fotografi. Jadi telefon pintar adalah salah satu peralatan ataupun gadget yang serba boleh yang pernah kita miliki. Jadi selain daripada membuat panggilan, jadi ianya juga membawa kita membuka komputer tanpa membuka komputer yang sebenarnya, iaitu semasa kita ni bergerak. Yeah. Ia boleh menyimpan semua gambar-gambar dan habis kita boleh menggunakannya bila-bila masa dan juga boleh menyimpan di mana lokasi anda. Jadi telefon fotografi pintar ini mengambil gambar dengan telefon yang sudah ada. Kita dapat sama ada ya jenis iPhone ataupun Android, lama ataupun baru. Jadi perkara yang yang baik ialah jika anda mempunyai telefon pintar atau smartphone ini, kita mungkin memerlukan 1-2 apps dalam telefon anda, kita setkan tambahan atau extra lens ni orang yang boleh yang boleh kita pakai, dan juga perlu menggunakan power bank kalau mungkin kita menggunakan telefon pintar ni lebih lama. Jadi apakah fotografi telefon pintar ini? Jadi saya akan share di sini sedikit. Okey. Jadi kita serahkan bersama dengan Tuan Haji ya untuk mengongsikan kepada kita ni bersama gambaran-gambaran yang dihasilkan daripada Tuan Haji. Ya, silakan. Jadi telefon terbaik adalah kamera yang terbaik adalah kamera yang sentiasa bersama bis kita. Ia cukup kecil dan untuk memuatkannya dalam poket pun senang ataupun dalam beg kecil kita ni, dan cukup ringan. Ia tidak akan membebankan anda. Okey, jadi sentiasa membawa telefon telefon smartphone ini. Jadi telefon pintar telah maju ke depan dengan imej yang menakjubkan. Kerana teknologi sekarang ini telah cukup tinggi. Betul. Hanya tinggal beberapa ketik saja kita ni akan dapat gambar yang baik. Ia juga boleh merakam untuk mengambil video, bukan saja still kamera, tapi telefon smartphone ini juga boleh dapat menggunakan sebagai kamera untuk mengambil video. Jadi kita boleh ambil gambar rakan, saudara, apa keluarga, landscape ataupun makanan ni kira-kira. Jadi kita ni akan lihat contoh-contoh yang yang ada kita ni
perluhi dalam kita ni bilan. Jadi ini satu contoh di mana ribuan ataupun jutaan gambar yang boleh kita ambil di dalam menggunakan smartphone ini. Dan terdapat di mana kamera ini mungkin penting dan keadaan di mana kita pernah ramai mungkin dah tahu bahawa kalau kamera biasa mungkin berat, tapi yang ini kecil ya, senang kita ni gunakan dalam kita ni mengambil gambar. Okey, itu satu contoh yang kita ni yang kita perluhi daripada menggunakan smartphone ni. Tapi tuan Haji mungkin juga dapat dikongsikan juga pada ketika ini, maklum sahajalah walaupun harga sebiji smartphone ataupun telefon bimbit itu mudah saja untuk kita ni dapati ataupun mampu untuk kita ni beli. Mungkin ada yang bertanya-tanya pada ketika ini, adakah telefon bimbit berkenaan perlu untuk mempunyai definisi megapixel yang tinggi, megapixelnya tinggi, ataupun biasa-biasa pun boleh saja untuk kita ni ambil gambar menghasilkan kenangan yang indah? Ya, ini terpulang kepada individu. Kalau bajetnya tinggi, mungkinlah yang terbaik kita ni mendapatkan kamera smartphone yang canggih ataupun smartphone yang lebih tinggi definisinya. Itu memang satu keuntungan kalau ada bajet tinggi ya. Kalau sekiranya bajet kita ni biasa-biasa saja, cukup dengan adanya kamera yang biasa, mungkin dengan definisinya yang kurang sedikit ya. Itu terpulang kepada individu masing-masing. Terpulang kepada individu masing-masing. Mungkin ada juga juru gambar yang suka membawa smartphone-nya yang kemungkinan berdefinisi tinggi. Jadi ada gunanya tu bagi juru gambar. Tapi kalau orang biasa-biasa saja, ya lebih baik yang sederhana sajalah atau tapi kalau ada bajet atau dari masalah atau terpulang kepada individu itu sendiri. Kalau bagi tuan sendiri apa saja jenis-jenis tuan? Ya betul. Apa saja jenis-jenis gambar yang gemar tuan tangkap? Mungkin ada setengah orang mereka suka jenis gambar scenery, pemandangan, ada yang suka gambar orang, kata orang OOTD, outfit of the day. Ada yang suka gambar-gambar makanan. Jadi bagi tuan sendiri, apa jenis gambar yang tuan gemar tangkap? Menggunakan smartphone. Seperti yang saya katakan tadi, kamera yang terbaik adalah kamera yang di tangan-tangan. Jadi selalu kalau kita ni berjalan-jalan, saya suka mengambil gambar pemandangan, cara kehidupan dan sebagainya. Selain begitu serius untuk menggambar hal itu, memang saya juga membawa kamera DSLR saya sendiri, kamera yang biasa dan juga dengan lens yang zoom dan sebagainya tu. Tapi dengan kalau macam ini santai-santai saja ataupun berjalan-jalan saya di kedai di mana saya suka bawa handphone ini untuk mengambil gambar yang ada keunikannya. Seperti kalau ada sekiranya berlaku satu-satu perkara, ya senang kita ni sudah terus kita ni ada telefon kita ni. Dan kita ni saya juga suka mengambil gambar orang, kehidupan seharian dan sebagainya. Itu sebagai cara nyorang kalau saya sebagai jurugambar, sebagai satu scouting ataupun sebagai contoh saja. Mungkin akan datang saya akan membawa kamera yang lebih besar lagi. Saya cuma untuk mengambil gambar itu sebagai contoh atau sebagai cubaan dan sebagainya. Itulah. Ya, mungkin Tuan Haji ada lagi gambar yang ingin dikongsikan bersama di pagi ini, Tuan Haji. Ya.
Ya, kita, kita akan apa ni berfungsi dengan beberapa tips dan juga beberapa perkara yang sering diambil kira tidak diketahui oleh orang ramai atau gagal orang mengetahuinya dalam menggunakan smartphone ini. Okay, jadi tip pertama ialah saya kongsikan sini adalah untuk memastikan rekaman telefon pintar yang hebat itu, yang penting adalah dengan membersihkan lens yang di depan ini. Ini paling penting nih. Kepada mereka-mereka yang saya sering membawanya, pastikan lens di depan ini bersih, ha? Ya, sering diabaikan oleh orang ramai apa ni, image pada hari ini. Jadi caranya adalah kita ni sering membersihkannya dengan menggunakan tisu khas lens ataupun kain khas. Jadi ini mesti kita ni sering apa ni gunakan. Ini dengan apa ni dengan membersihkan lensa di depan ini, ia akan apa ni membagi image yang lebih menyorang, lebih terang, ataupun kalau sekiranya terjadi sebab apa ni kotoran selalu sering terjadi pada apa ni arah lens depan ini, sama ada sebab kita ni selalu memegang-megangnya, kali ini sengaja terpegang lensa ni, tangan kita ni berminyak atau kotor, jadi inilah caranya untuk kita ni mengelakkan gambar kita ni atau menjadi kabur selalunya ataupun orang dah berpetarang. Jadi sentiasa kita ni bersihkan dengan tisu lens ataupun apa ni kain yang apa ni yang sesuai, okey. Dan yang kedua tip yang kedua ada apa nak tanya? Ya, silakan. Okey, yang seterusnya selalu kita ni membuat satu kesilapan dalam kalau kita ni kan mengambil gambar, jadi mungkin kita lakukan apa ni gagal menyimak settingnya. Ini penting ni. Jangan ambil baik-baik gambar saja. On kamera terus gambar tak? Kita ni mesti simak settingnya sebelum mengambil gambar. Jadi jika terlepas apa ni telefon pintar kita berada dalam mood yang salah, maka hasil pasti akan berbeza dan boleh membawa pengambilan yang kurang baik. Jadi untuk mengelakkan masalah ini, pastikan kita menyimak semua pada skrin anda sebelum mengambil apa ni menekan satunya ataupun selain apa ni sebelum kita ni menekan apa ni unat mengambil gambar ni. Jadi pastikan bahawa moodnya ataupun pilihan kita ni mood foto kah ataupun video kah dan ataupun sebagainya. Ini selalu sering orang apa ni lupa ni. Jadi bagi size image tu automatik lah sudah tu, kalau menggunakan pakai smartphone ini, kita ni boleh juga apa ni memilih size fotonya. Kalau yang canggih-canggih itu ada boleh kita ni ambil segit empat tepat ataupun square kah ataupun panorama kah, jenis panorama kah sebagainya. Jadi itu kita ni pastikan lah. Dan apakah kita ni menggunakan apa ni HDR ataupun dalam anunya bahasanya julat dinamik tinggi. Jadi ini berguna ni kepada orang yang serius dalam mengambil gambar, sama ada menggunakan HDR kah ataupun warna biasa saja. Okey. Okey. Lagi satu lagi, kalau mengambil gambar ini
ada setengahnya yang tidak menaruh subjek yang sebenarnya. Jadi setengah orang suka mengambil gambar segala-galanya tanpa menyadari kepentingan memasukkan subjek yang ada yang baik. Jadi titik fokus satu tidak ada, jadi mereka penonton ataupun mereka yang melihat akan tertanya, apakah foto Anda ini pada mulanya? Apa sebenarnya? Kalau dia mengira. Jadi ya, yang ketiga tadi adalah mengenai dengan lokasi ataupun position di mana terletak subjek tersebut, subjek yang digambar. Jadi insyaAllah sebentar lagi kita akan tanyakan lagi lebih lanjut. Jadi sambil-sambil Tuan Haji tadi mengongsikan menyemak juga telefon bimbit ini. Telefon canggih apa gunanya? Kalau yang pertama kata ini indah membersihkan lensnya. Yeah. Canggih sajanya 64 megapiksel, 128 megapiksel. Wow. Tapi digambar mengapa kaburan ini? Rupanya indah pernah bercuci lensnya. Dan yang kedua tadi adalah semak setting. Jadi ini kebiasaan kita ini Junior, indah biasa untuk kita ni semak setting. Maklum saja kita ni faham, boleh saja ni untuk ini menggambaran ni. Jadi untuk lebih lanjut lagi mengenai dengan fokus subjek berkenaan ataupun objek berkenaan, kita ni lebih lanjut bersama dengan Tuan Haji. Silakan Tuan Haji. Ya, mengenai dengan tips yang ketiga tadi Tuan Haji, silakan mengenai dengan subjek yang digambar. Itu mengenai dengan subjek Ya. Kita semestinya mesti menaruh satu-satu subjek yang perlu kita ni nyorang dedahkan apakah subjek yang sebenarnya yang kita nak. Ya, maaf Tuan Haji, mungkin terlebih dahulu Tuan Haji kurangkan suara kerana ada tidak balas suara. Ya, ada echo, dia dapat dengar echo, jadi mungkin boleh dikurangkan suara. Ya, ya. Baiklah. Okay. Jadi kita ni cuba gabungkan beberapa perkara ataupun subjek yang sebenarnya. Yeah. Sama ada dia pokok ke ataupun manusia ke ataupun pondok ke dan sebagainya. Jadi ia sentiasa membantu mempunyai sekurang-kurangnya satu subjek untuk menunjukkan kepada penonton kita tempat untuk dilihatkan atau. Jadi seterusnya banyak pun lagi ni, tapi saya cuba untuk Maaf ya Tuan Haji kerana kita ni mempunyai kesuntukan masa, jadi ada lebih kurang 2 minit sahaja. Jadi mungkin kita serahkan Tuan Haji ringkaskan itu sahaja. InsyaAllah nanti ada kesempatan tadi dapat mengikuti lagi tajuk kita pada hari ini. Silakan Tuan Haji. Okey, saya sharekan sini beberapa gambar yang boleh kita ni macam mana ya, yang simple saja. Jadi kita ni boleh gunakan udara begini untuk ya ada nampak tak nak? Ya, itu dia gambar yang dapat sebentar kita tadi, sama-sama ini diambil, lihat. Ya, ini diambil menggunakan telefon bimbit ya, Tuan Haji. Ya, telefon bimbit. Ya, semua gambar-gambar ini yang saya tunjukkan ini tadi adalah kesempatan. Mungkin dapat dibesarkan. Mungkin dapat dilihatkan gambar yang seterusnya. Ya, okey. Ya. Saya cuba lagi yang lain lagi. Seperti kalau local scenery kita ni boleh dapat gambar yang begini di pasar. Okey, di pasar boleh kita ni di pasar boleh kita rakamkan suasana di pasar ikan dan sebagainya. Baik, ini saya suasana yang dapat digambarkan. Cukup menarik. Ya, saya akan kongsikan lagi yang satu lagi yang boleh kita ni dapat Ini gambar terakhir ya Tuan Haji, kerana masa mencemburui kita ni Tuan Haji. Insyaallah nanti jika ada kesempatan. Jadi, kesempatan seperti portrait yang simple begini. Ya.
Mungkin dapat dikongsikan. Okay. Ada portrait yang simple. Ada. Tetapi nampaknya ada sedikit kelambatan kerana high definition. Masa-masa mencemburi kita ini, begitu juga dengan teknologi pada ketika ini, Tuan Haji. Tuan Haji, kami mohon maaf kerana sudah pun berada di penghujung segmen kita dari Lensa. Kami ucapkan terima kasih Tuan Haji dengan pengongsian ini. InsyaAllah, insyaAllah jika ada kesempatan lagi akan kami berikan bersama di Rampai Pagi. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah kita ni akan berkesempatan. Kalau kita ni berkesempatan, kita ni akan berjumpa lagi. Dan kita ni ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.